Lu cinta Luna dilamar cowok bule saat ulta? Yes, I do. Kabar mengejutkan datang dari Lucinta Luna. Usai bermesraan dengan seorang pria bule di momen ulang tahunnya, ia membagikan momen dirinya dilamar oleh pria bule tersebut di Thailand. Momen kebahagiaan dibagikan Lucinta di akun Instagram pribadinya. Tampak ia memperlihatkan cincin pemberian pria itu di jarinya. Momen di hari ulang tahunku 34 tahun, tangisku ternyata diprank oleh pacar dan teman-temanku. Tulis Lucinta dalam bahasa Inggris, dikutip MNC Portal. Lucinta pun memberikan jawaban setelah dirinya mendapatkan hadiah cincin dari pria bule diduga calon suaminya. Artis transgender ini mengaku bahagia dengan momen indah di ulang tahunnya ini. Dan ini adalah jawabanku, yes I do, kata Lucinta. Sayangnya Lucinta masih belum membongkar identitas siapa pria bule yang melamarnya itu, namun ia mengaku bahagia bisa mendapat kado terindah di ulang tahunnya. Alhasil momen Lucinta Luna dilamar kekasih bulenya berhasil bikin gempar netizen. Namun ada saja warganet yang curiga bahwa ini hanyalah settingan dan konten belaka. Konten doang bukan sih, kata akun @sil. Dilamar mulu deh, kapan nikahnya, sambung @ki. Tertipukah ini, tambah @